Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Kisah 7 artis dengan anak terbanyak, paling sedikit 4, ada yang sampai 7. Lihatlah, rumah seperti taman kanak-kanak. Banyak anak banyak rezeki. Mungkin ungkapan itu yang menjadi salah satu dasar sederet artis ini memiliki banyak keturunan. Kehadiran buah hati menjadi penyemangat dan juga hiburan bagi orang tua di tengah kesibukan kerja. Lantas siapa saja artis tanah air yang memiliki anak banyak? Satu, Hanung Bramantyo. Sutradara Hanung Bramantyo juga memiliki banyak anak. Pada pernikahannya dengan artis Zaskia Atyameka, pria 44 tahun tersebut memiliki 4 buah hati. Zaskia kerap membagikan tumbuh kembang anak-anaknya di laman media sosialnya. Di antaranya yaitu Kana Shibilla Bramantyo, Kala Madali Bramantyo, Baikaba Bramantyo dan Brekata Bramantyo. Sementara pada pernikahannya terdahulu, sutradara film Habibi dan Ainun tersebut, dikaruniai seorang anak bernama Barmastia Bumi Brawijaya. Dua, Ussy Sulistyawati. Pada tanggal 1 September tahun 2020, Ussy Sulistyawati melahirkan anak kelimanya, berjenis kelamin laki-laki. Pernikahannya dengan Andika Pratama, dikaruniai 3 orang anak yaitu Sakila Eleanor Amira, Seva Elmira Lorenia, dan Sakalingga Ibra Pratama. Sementara itu dari pernikahan sebelumnya, Ussy memiliki 2 anak yaitu Nur Amalia Putri dan Syafa Al-Zahra. Meski begitu, Ussy dan Andika selalu kompak jika sedang menghabiskan waktu bersama anak-anak. Mereka kerap berlibur ke luar negeri dengan memboyong semua anaknya. Tiga, Pasha Ungu. Musisi yang kini menjabat sebagai wakil wali kota Palu, Pasha, juga masuk dalam selebriti dengan banyak anak. Pemilik nama asli Sigit Purnomo Said tersebut memiliki 7 anak. Pernikahannya dengan Oki Agustina, memiliki 3 buah hati yaitu Kesia Alvaro Putra Sigit, Sakina Azalea Putrina Pasha, dan Nasya Anaya Putri Valentina Pasha. Sementara itu, pernikahannya dengan Adelia Wilhelmina dikaruniai 4 anak, diantaranya, Dewa Hikari Zaidan Ibrahim, Saka Diandra Sultan Yusuf, Alian Ahtar Raja Sulaiman dan Princess Kaila Mutiara Pasha. Empat, Ayu Azhari. Artis senior Ayu Azhari memang dikenal sebagai selebriti tanah air dengan anak banyak. Perempuan 52 tahun tersebut memiliki 7 anak dari 3 pernikahannya. Turn that to gains, let my money show. I've got
Anak sulungnya, yakni Axel Jody Gondokusumo yang merupakan hasil dari pernikahan dengan Jody Gondokusumo. Pernikahan kedua dengan Timo Yusuf Ibrahim, memiliki tiga anak yaitu Sean Azad Taito, Mariam Nur Al-Iman, dan Sulaiman Atik. Pernikahannya dengan Mike Tram, memiliki dua buah hati yaitu Isabelle Tram, dan Lennon Tram. Lima, Irfan Hakim. Presenter Irfan Hakim dengan sang istri Della Sabrina Indah Putri, menikah pada 2007 silam. Kini mereka dikaruniai lima anak, yaitu Aisa Maidina Hakim, Rakana Hakim, Raina Hakim, Chafis Jalu Hakim, dan Zaki Muhammad Hakim. Pada akun Instagramnya, Irfan Hakim kerap membagikan keseruan dengan keluarganya. Enam, Ahmad Dhani. Musisi Ahmad Dhani juga memiliki banyak anak dari dua pernikahannya. Rumah tangganya dengan Maya Estianti dikaruniai tiga anak lelaki yaitu Ahmad Al-Ghazali, Ahmad El-Jalaluddin Rumi dan Abdul Qadir Jailani. Anak-anak Dhani dan Maya juga berkarir di industri hiburan. Sedangkan pernikahannya dengan Mulan Jamila dikaruniai tiga buah hati. Namun anak keduanya dengan Mulan, Ahmad Hasil meninggal dunia. Kini Dhani dan Mulan memiliki dua anak yaitu Safia A. Ahmad dan Ahmad Syailendra A. Erlangga. Sementara itu dari pernikahan sebelumnya, Mulan memiliki dua anak. Tujuh, Joanna Alexandra. Artis Joanna Alexandra dan suaminya Raditya Oloan Panggabean dikaruniai empat anak yaitu Zuriel Paris Jedidia Panggabean, Zeraya Moria Pinhas Panggabean, Zoe Hafila Salajena Panggabean dan Ziona Eden Alexandra Panggabean. Joanna menikah di umur yang terbilang masih muda, yakni 20 tahun.